tiga pria ganteng yang pernah dekat dengan Zu Abbas Jackson. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Zu Abbas Jackson, yang merupakan seorang pemeran dan model. Zu Abbas Jackson lahir di Jakarta tanggal 31 Desember tahun 2002. Zu Abbas Jackson pernah dekat dengan beberapa pria ganteng. Di antaranya, 1. Aditya Zoni. Zu Abbas Jackson pernah berpacaran dengan Aditya Zoni. Mereka berpacaran tahun 2018. Sebelum memutuskan untuk berpacaran, ternyata mereka sudah saling kenal dari 1 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kenal setahun lalu, kita nyari satu proyek bareng, tapi aku ada tawaran lain. Di situ kenalan doang, ucap Zu Abbas Jackson. Dan mereka bertemu kembali, ketika Zu Abbas Jackson bermain di sinetron yang sama, dengan adik dari Aditya Zoni, yaitu Panji Zoni. Disitulah aku bilang sama Panji, gue kenal sama Abang Lolo. Terus ketemu Adit, ternyata Adit masih ingat sama aku. Dan pas ketemu ketiga kali kita makin dekat lagi, ucap Zu Abbas Jackson. Akhirnya mereka memutuskan berpacaran. Tapi sayang, hubungan mereka putus tanggal 12 Januari tahun 2021. 2. Verrel Bramastra. Zu Abbas Jackson pernah digosipkan berpacaran dengan Verrel Bramastra. Chemistry yang mereka bangun ketika mereka bermain di sinetron Anak Langit membuat netizen baper melihatnya dan menduga jika mereka berpacaran. Bahkan Zu Abbas Jackson pernah dituduh sebagai penyebab putusnya hubungan Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona. Tapi, Zu Abbas Jackson membantah gosip itu, dan hubungannya dengan Verrel Bramastra hanya berteman. Aku sejudul dengan Verrel di sinetron. Sebelumnya kita juga udah kenal, ujar Zu Abbas Jackson. Kita profesional cukup lawan main dan hanya teman saja, lanjutnya. Bahkan Zu Abbas Jackson juga waktu itu, sudah mempunyai pacar, yaitu Aditya Zoni. 3. Cinta Brian. Zu Abbas Jackson pernah dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Cinta Brian. Keromantisan yang mereka bangun di sinetron Buku Harian Seorang Istri membuat netizen baper melihatnya dan akhirnya menjodohkan mereka. Tetapi, sepertinya perjodohan mereka gagal karena Zu Abbas Jackson tidak mau berpacaran dengan Cinta Brian karena takut akan mengganggu pekerjaannya. Dan Zu Abbas Jackson hanya ingin berteman saja. Itulah tiga pria ganteng yang pernah dekat dengan Zu Abbas Jackson. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis.